اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم يزال محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, صحابة صحابة نبوي تيفي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, sore hari ini saya mendapatkan kesempatan kedatangan tamu-tamu istimewa. Ada Gus Mahrus, ada Laura Hussein, ada Gus Azmi, dan alhamdulillah tadi malam kita baru habis acara Tabligh Akbar di Garut dan membaca salawat kepada Rasul, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, mendengar wejangan-wejangan ilmu dari sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan tersebut menjadi perkumpulan yang bermanfaat. Apa kabar semuanya? Gus Mahrus, bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Laura Hussein, Gus Azmi, alhamdulillah. Gimana Garut? Panas? Masya Allah. Saya ngira bahwa Garut ini akan sekampung itu pertamanya. Ketika saya sampai di sini, ternyata Madura masih... Oh. Beliau ini Laura Hussein orang Madura nih, Masya Allah. Asli Madura, Masya Allah. Tapi asli Makkah. Kelahiran Makkah. Walad Zamzam kalau kata orang Arab ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Gus Mahrus, bagaimana acara semalam? Oh, alhamdulillah, acara yang luar biasa bahkan. Yang hadir sampai secara online dan yang tidak online pun, yang online dan yang hadir langsung, Masya Allah semuanya meriah. Ini bisa jadi role model buat acara-acara lain, Insya Allah. Mudah-mudahan. Karena memang yang kita harapkan manfaat, yang kita harapkan nggak ada. Ya, ada sesuatu yang lain kecuali berkumpulnya orang-orang yang sibuk-sibuk semua ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita kemarin yang tamu-tamunya kita kira ini sedikit, ternyata lebih banyak. Jadi yang enggak ada di foto yang kita sebarkan ternyata lebih banyak yang hadir, alhamdulillah. Dan mereka-mereka ini datang dari tempat yang jauh ya, atau memang tempat saya yang jauh. Iya, kalau Gus Azmi mata dekat di hati. Alhamdulillah. Gus Mahrus ini beliau ini pimpinan As-Siddiqiyah di Jakarta dan banyak sekali cabangnya alhamdulillah di Indonesia. Dan beliau ini juga salah satu alumni dari Aqof University di Hadramaut, Yaman. Gus Azmi, gimana semalam? Alhamdulillah, luar biasa, Bu ya. Antum datang duluan ya sebelum kita ya, Masya Allah. Iya, tadi malam kebetulan yang musyid-musyid, bagian musyid-musyid yang tim Hore itu. Ya. Tim Hore itu? Ya awal dulu, seperti saya, ada Syuhul Muslimin juga, ada Miftah Farid, Azmi sama Ahmad Yudhani tadi malam. Insya Allah, sama Syuban Muslimin ya. Sama Syuban Muslimin tadi malam. Ya. Dan notis sekali Habib, saya ngelihat ini bahwa benar-benar menunjukkan antara habaib dan ulama jadi satu kesatuan yang tidak membedakan yang mungkin selama ini ada beberapa ya, hanya selentingan. Iya, ini melihatkan, Masya Allah indah, tidak ada sama sekali perbedaan. Yang ada hanyalah kesatuan, yang hanya adalah semuanya memuji Nabi Muhammad SAW. Karena bendera kita satu, Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Laura Hussein, merhatiin nggak, kayaknya yang terbanyak yang hadir anak muda. Anak muda. Iya. Gimana kira-kira menurut Antum, nih, anak muda ini perlunya diapain? Apa di... Ya, pengalaman Antum nih anak muda, kan kita anak muda yang udah kelasnya, udah nggak cocok dibilang anak muda. Padahal masih muda. Masih muda, Habib, masih muda. Kalau untuk saya sendiri, Habibana,
Tentu saja di masa yang sekarang, apalagi dengan popularitas yang nas'alullah salamu alafiyah ya. Itu part paling berat memang di usia-usia seperti ini ya, pergejolakan syahwat dan sebagainya. Satu-satunya yang bisa menjaga ana, apakah ilmu? Menjaga, tapi tidak semenjaga itu. Pertama tentu saja dari hidayah. Yang kedua dari as-suhbatus salihah. Iya, pertemanan yang begitu luar biasa. Saya mungkin punya privilege, Habibana. Privilege apa? Ketika mungkin ngelakuin hal-hal yang aneh, ngelakuin hal-hal yang kurang tepat, misalnya lagi adzan atau lagi ada waktunya ngaji, tiba-tiba males contohnya, selalu ada datang menegur. Kayak, Husain, kamu kenapa malas ngaji? Husain, kamu kenapa begini? Sehingga teman-teman yang soleh seperti itulah yang selama ini bisa menjaga saya. Jadi mereka kayak CCTV-nya saya. Maka untuk para pemuda, hal yang paling bisa kami sarankan agar selalu baik, jangan ngandelin diri sendiri. Kalau ngandelin diri sendiri itu, udah kemana-mana kita-kita ini. Iya. Ya kan? Karena memang asalnya pemuda itu fitrah. Mereka itu nggak ada yang jahat. Anak muda nggak ada yang jahat. Sejahat-jahatnya mereka yang membuat mereka jahat itu ya sekeliling mereka. Makanya saya pahami dari hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Semuanya kita baik. Nggak ada yang buruk. Manusia yang buruk nggak ada. Tapi yang bikin dia doyan makan pempek karena dia lahirnya di Palembang. Fa'abawahu yuhawidanihi. Orang nggak punya bapak, nggak punya ibu, tetap iya. Karena yang dimaksud itu adalah orang yang tinggal di sekitar dia. Bi'ahnya dia, daerahnya dia, lingkungannya dia, itu yang membuat dia suka. Pengen, anak kita yang paling kecil jago main Mobile Legend. Suruh kakaknya aja. Adeknya bakalan pisah juga tuh. Iya. Kakaknya aja. Itu nular, betul-betul nular ya? Betul. Sangat betul. Sangat betul. Iya, Masya Allah. Dan kalau mengandalkan ilmu seperti ini ada tambahan ya. Kalau mengandalkan ilmu seperti yang Laura Husain bilang tadi, orang ngandalin ilmu tanpa ada suhbah as-salihin. Ilmu itu yang dia dapatkan apalagi dari buku, buku benda mati. Benda mati kalau salah cetak dia enggak bisa ngomong. Makanya orang yang berakal belajar dari benda mati, aib. Makanya guru-guru kita sering bilang suhbatur rijal al-ilm bil isnad. Jamadat. Dia kadang-kadang kita la'alla sawab banyaknya la'alla sawab kita. Yeah. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia benda mati. Jadi ana khatam ini khatam itu tidak menunjukkan kamu memiliki sesuatu. Tapi kalau kamu memiliki guru, ini guru ini Masya Allah, kita punya guru itu luar biasa hebat karena terkadang mereka bukan fashionnya kita aja dikomentarin. Kita punya guru nih ngeliatin, ana yakin guru-guru kita ngeliatin. Itu kamu bagusnya pakai begitu, ini kamu bagusnya sampai segitunya tuh. Itu membuat kita betul-betul menjadi terjaga gitu. Jangankan urusan agama, urusan pakai baju, pakai peci aja kadang-kadang diurusin. Ada pengalaman begitu sama guru. Wah, guru antum kalau masalah terkait guru memang kalau tentang sam'an wa ta'atan, salah satunya pondok salaf itu kan sangat mengajarkan sekali guru itu menjadi role model kita. Bahkan abah kami itu Al-Mahfurlah Mbah Yai Nur itu ke Mbah Yai Mahrus Ali, Masya Allah, sangat sam'an. Lirboyo. Masya Allah. Itu sampai pernah ada kisah beliau disuruh, diminta agar mencari sekian dana keluar dari Pulau Jawa, yaitu ke Madura. Beliau tidak berani kembali sampai benar-benar menyelesaikan tugasnya. Dan cara bicaranya beliau, bahkan dulu awal-awal cara pakaiannya sangat mengikuti sekali Mbah Yai Mahrus Liboy. Makanya nama saya juga tafaulan ke Mbah Yai Mahrus Liboy. Itu beliau sampai nggak naik kelas gara-gara bisabab belum ya khidmah niat sam'an wa ta'atan ke Mbah Yai Mahrus belum hasil apa yang disuruh. Sampai nggak naik kelas. Itu nggak berlebihan ya. Nah, maksudnya seperti kita memang, kita salafi ya. Kita salafiyah namanya. Oke, kita salafiyah, ma'had salafi yang seperti itu. Terkadang sama guru tuh betul-betul luar biasa dan itu enggak masalah dalam agama. Berlebihan yang tidak menjadikan takdis kepada seseorang menjadikan dia ismah itu sebenarnya ya, karena kita tahu mi'yarnya ini orang berilmu atau tidak. Enggak mungkin dia sampai gitu. Gimana kira-kira? Dan memang begitulah yang selama ini kami lihat
baca-baca di kitab Turaf, bagaimana begitu sukanya, begitu cintanya para ulama-ulama terdahulu. Kayak Imam Muslim kan berguru juga kepada salah satu gurunya Imam Bukhari. Tapi saking cintanya beliau kepada Imam Bukhari, akhirnya ditinggal gurunya yang tadi. Karena sanadnya harusnya Ali. Iya, tapi demi cintanya tadi terhadap guru menjaga utamanya. Menjaga jabar khatir kepada gurunya. Kepada Imam Al-Bukhari yang pada saat itu sempat ngomong gak enak kepada Imam Al-Bukhari, akhirnya ditinggal. Iya, karena seorang guru kadang-kadang ghayur gitu ya. Iya, makanya. Maka kalau misal kita temukan hubungan dengan guru, hubungan dengan pertemanan, itu yang paling menjaga. Ya. Mungkin ada sebagian pertanyaan dari kawan-kawan begini Habibana, yang sering kami temukan. Saya hidup di kantor, saya ada di lingkungan sekolah, di lingkungan university, dimana saya gak bisa pisah sama teman-teman yang model begini, yang teman-teman, kalau saya menyebutnya ada teman halal, teman haram. Ini bagus ini, poin ini ya. Ada teman halal, teman haram. Gak bisa pisah sama teman-teman haram katanya. Circle halal, circle halal, circle haram. Nah, maka yang kami sebutkan, misalnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, temannya itu teman haram semua. Maka apa yang harus dilakukan? Kamis, Jumat, Sabtunya harus difilter bersama dengan teman-teman yang halal. Sehingga berbagai macam perangai-perangai buruk atau ucapan-ucapan buruk atau pikiran-pikiran buruk yang sebelumnya kita dapatkan dari lingkungan-lingkungan haram itu terfilter. Di wa'atbi'i sayyiatul hasanah. Sehingga bisa terfilter lagi. Senin, Selasa, Rabu, wah mulai ancur tuh pikirannya. Kamis, Jumat, Sabtu, temenan aja sama orang soleh. Begitu, lama-kelamaan nanti ditinggal sedikit ya, masih step by step ya. Kumpul nono wong soleh. Itu, Masya Allah. Itu nih ya. Mungkin soleh kumpul nono. Kalau siapa tuh? Tumbuh hati. Tumbuh hati. Mungkin Mas Asmi coba. 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 Abis itu terjemahin ya? Iya, saya tadi salah makanya. Tunggu hati, iku limo perkara nih. Yang pertama. Kampeng. Bukan. Lupa sih. Masa Quran sama Nani, terus sholat bengi, ngakorono, terus wongkan soleh kumpul. Oke, iya benar, Masya Allah. Termasuk buat tombo hati berat. Obat hati. Sohbatul Salihin, Sohbatul Arifin. Itu kayak, gimana? Di Hadramaut, tempat Gus Mahrus belajar, ada seorang ulama bernama Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab. Beliau punya putra namanya Al-Habib Muhammad. Habib Muhammad punya putra namanya Al-Habib Abdullah, guru kita. Habib Abdullah bin Muhammad. Kakeknya Al-Habib Alwi itu punya ayah, Abdullah bin Idrus, di Indonesia, meninggalnya di Indonesia. Dan Al-Habib Alwi ini terkenal wali Allah yang wajahnya itu enak dipandang. Sampai-sampai terkadang ada beberapa waktu beliau ini membuka jendela rumahnya hanya untuk memandang umat yang ada, yang muhibbin beliau. Dan setiap beliau membuka, tersenyum kepada mereka, setiap orang yang datang situ sengaja berkumpul untuk melihat di waktu tertentu Al-Habib Alwi akan membuka jendelanya. Mereka pulang, satu bilang, setelah melihat wajah Al-Habib Alwi, seminggu ini anak semangat biasanya ibadah. Ada yang sebulan, tergantung dia chargernya ini ori atau tidak, tergantung hatinya ya. Tergantung. Ada yang bilang, saya setelah duduk lihat Habib Alwi, saya lebih semangat lagi gitu. Dan itu memang terjadi, kita semua seperti itu. Kalau udah hadir majelis maulid kayaknya berasa pengen duduk sama orang soleh. Hadis hamdalah. Datang ke Sayyidina Abu Bakar mengatakan nafaqa hamdalah. Saya sini saya munafik. Wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bilang, besar ini kata-kata kamu. Kamu bisa mengatakan dirimu munafik. Kata Sayyidina hamdalah, saya kalau sudah hadir majelis Rasulullah pengennya jadi orang baik. Tapi kalau udah keluar kayak lupa lagi gitu. Duduk aja sama Rasulullah, ngelihat wajah Rasulullah, ngelihat sahabat, kayaknya pengen. Pokoknya saya harus jadi orang baik. Keluar, duduk lagi sama teman, berubah lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu munafik seperti itu, saya juga munafik. Akhirnya datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, sa'a. Hadis yang masyhur, kata Rasulullah, satu masa kamu boleh begini, satu masa boleh begini. Dan memandang orang saleh itu juga bernilai kebaikan yang luar biasa juga. Sama seperti Sayyidina Abdullah bin Salam. Nah, kan orang Yahudi nomor satu kan, semua Yahudi Madinah pada saat itu muridnya beliau semua. Masuk Islam bukan gara-gara dakwah,
bukan gara-gara habis dengar satu ayat, enggak. Gara-gara lihat wajah Rasulullah. Ini bukan wajah orang jahat ini. Masuk Islam, kok bisa gitu kan? Kalau bukan karena sekedar mandang, belum mandang, ngobrol, belum apa kan. Itu seperti saya tambah ya, Hasan bin Thabit seperti itu. Hasan bin Thabit itu adalah adib, penyair terkenal. Dan di Arab pada masanya followersnya paling terbanyak. Iya, karena setiap orang kadang-kadang bangun dari tidur langsung bertanya-tanya. Tadi malam Hasan update apa begitu? Syair yang baru ini. Sabah Mu'alaqat ini. Hah? Sabah Mu'alaqat. Iya, termasuk ya. Sabah Mu'alaqat. Sayyidina Hasan bin Thabit termasuk yang juniornya lah dari sebelum-sebelumnya Syair Jahili yang terkenal. Terus paling muda. Iya, beliau ketika berusia 60 tahun didatangi orang-orang Quraisy minta ke beliau untuk mengejek Nabi Muhammad. Dengan balasan akan diberikan penghargaan yang luar biasa, kemudian diberikan harta, diberikan rumah dekat dari Ka'bah. Itu harapan setiap orang tuh. Karena Sayyidina Hasan ini memang terkenal di suku Ukal, tahunan biasanya ada jual hamba sahaya, ada jual apa namanya harir, ada barang dari Syam, ada barang dari Yaman, ada konsernya Hasan bin Thabit biasanya. Dan tempat beliau paling ramai. Hasan bin Thabit akhirnya didatangi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ayyad dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka bilang, wahai Hasan, kamu tolong tuliskan syair memburukkan Muhammad, mengejek Muhammad, kami akan bayar. Kata Hasan, yang terpenting ada duitnya. Yang terpenting ada duitnya, saya akan lakukan apa yang kalian minta. Akhirnya sudah, dijanjikan banyak hal, diberikan uang untuk permulaan kepada Hasan bin Thabit. Akhirnya Hasan bin Thabit mengatakan kepada orang Quraisy, saya punya syarat satu apa? Syaratnya saya mau ngelihat Muhammad dulu. Kalau nggak ngelihat, gimana saya ngejek dia? Tapi kalau saya ngelihat sekali, saya pasti tahu aibnya, kekurangannya. Karena setiap orang masih punya kekurangan, gerak sedikit. Wah ini berarti kekurangannya di sini. Wah ini kekurangannya di sini. Kita kan paling gampang nih nilai orang. Roasting kalau roasting. Paling gampang. Makanya nggak ada yang sempurna. Antum pokoknya siap-siap, nggak bakalan dianggap sempurna. Ya, siap-siap aja. Nyamanin aja hati. Ada orang datang sama saya, Abu Yan, antum dibilang begini, antum dibilang begitu. Anda bilang sampein yang baik-baik aja. Ya, kembali kepada Hasan bin Thabit tadi, akhirnya Hasan bin Thabit melihat Rasulullah, ya serupa cerita tadi siapa? Ya, Abdullah bin Salam al-Yahudi alladhi aslam. Lihat Nabi Muhammad kanan, kiri, depan, belakang, perhatikan, enggak ada kekurangan. Sampai beliau katakan apa? Lamma ra'aitu min anwarihi sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni tala'atihi falastu anzuruhu illa ala qadri. Beliau katakan, saya melihat ini semuanya cahaya. Beliau yang mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Bersih. Cari kekurangannya apa? Lamma ra'aitu min anwarihi sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Saya enggak berani, enggak kuat. Saya tutup mata saya. Khaufan ala basari min husni suratihi. Bukan karena saya takut, karena keindahan yang begitu luar biasa. Akhirnya beliau kembalikan hartanya ini, harta yang kalian berikan kepada saya. Fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa inni ushhidukum annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam akhirnya. Luar biasa sekali. Sayyidina Jundub bin Sabra. Masyaallah. Luar biasa. Allah yukrimna bi ru'yati tal'atihi bahiyyah. Masyaallah. Pada saat bulan purnama melihat Rasulullah keluarkan pakai hullatul ahmara, masyaallah, baju merah. Melihat bulan purnama melihat Rasulullah, lalu beliau berkata, ternyata Rasulullah jibril Rasulullah. Padahal pada saat itu kan Madinah gelap kan, bisa-bisanya Rasulullah cahayanya melebihi cahaya bulan purnama, masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ma adwa'aka ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah ketika itu kehilangan satu barangnya, ada yang mengatakan ibrah, nyari-nyari enggak ketemu. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Kata Sayyidah Aisyah, ma adwa'aka ya Rasulullah. Cahaya sekali kau ya Rasul, sampai kelihatan semua. Kata Rasulullah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya Rabbi. Fa ya Rabbi, syarifna bi wajhihi. Abu Talib. Abu Talib, ketika Rasulullah masih kecil, Rasulullah lagi pakai baju main kan, lagi pakai baju main, mau tidur di rumah Abu Talib.
Akhirnya Abu Thalib bilang, "Wahai Muhammad, ganti baju kamu." Ketika Rasulullah mau ganti baju, Rasulullah bilang ke pamannya, "Ya ammi, la yanbaghi li Muhammad ay yara 'awratahu ahad." Masih kecil. Masih kecil, bayangin. Enggak pantas Muhammad auratnya dilihat orang lain. Akhirnya Abu Thalib langsung memalingkan wajahnya. Akhirnya Nabi Muhammad yang masih kecil itu langsung ganti baju. Setelah itu beliau berpaling melihat Rasulullah. Tiba-tiba keluar dari tubuh Rasulullah aroma yang begitu luar biasa. Kemudian kamar Abu Thalib pada saat itu tiba-tiba bercahaya luar biasa. Penyebabnya apa? Aroma dan cahaya yang keluar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah jadi apa namanya? Jadi parfum bagi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik orang Madinah asli. Jadi orang Madinah itu enggak asli sih sebenarnya, enggak ada yang asli. Iya. Pendatang dari Yaman juga sebenarnya. Ada Khazraj sama Aus, adik kakak. Nah. Dan Khazraj itu ternyata Rasulullah akhwaluhu dari Khazraj ya. Bukan dari Aus, tapi dari Khazraj. Khazraj itu tetanggaan-tetanggaan Rasulullah. Sekarang gampangannya orang Khazraj itu lebih dekat rumahnya sama Rasulullah. Kalau Aus agak jauh. Nah, kalau dia Anas bin Malik orang Khazraj berarti sekampung sama Rasulullah. Orang Khazraj rata-rata dekat sama Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu putra dari Ummu Sulaim dan beliau Al-Khazraj. Dan Nabi Muhammad SAW dari Khazraj. Dari mana dari Khazraj? Tahu enggak dari mana dari Khazraj? Rasulullah SAW. Dari Bani An-Najjar. Jadi dari Khazraj ini ada kabilah Banu Najjar namanya. Jadi dulu Rasulullah SAW, Rasulullah punya paman tadi Abu Thalib, punya kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ingat teman-teman Nabawi, Abdul Muttalib. Tajdidnya di ta bukan di lam. Iya. Ya. Kita banyak yang salah Abdul Muttalib. Ya, jangan sampai salah nama orang ini soalnya. Ya. Asep juga marah kalau dipanggil Asep. Ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kelahiran Madinah. Ibunya orang Madinah asli. Ya, orang asli ya tadi dari Bani An-Najjar. Namanya Salma. Salma An-Najjariyah. Jadi Hashim menikah dengan seorang wanita dari kota Madinah, melahirkan putra namanya Abdul Muttalib, kemudian melahirkan putra namanya Abdullah, Abdullah melahirkan putra bernama Rasulullah. Rasulullah akhwaluhu Bani Najjar. Jadi keluarga dari sebelah ibu. Jadi Rasulullah enggak nganggap dirinya orang asing di kota Madinah dan keluarganya banyak. Jadi jangan dikira bahwa Nabi Muhammad pendatang di kota, enggak bisa dikatakan pendatang karena sudah bercampur. Rasulullah SAW memang keluarga dari situ gitu. Rasulullah SAW sering mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari itu keluarganya Nabi dari Banu Najjar itu Abu Ayyub Al-Ansari yang dikuburkan di Turki di Istanbul dari Bani Najjarnya ya dari Bani Najjar. Makanya Rasulullah tinggal di situ masih keluarga neneknya dari Salma itu. Tadi Habibana yang Ummu Sulaim itu Ummu Sulaim dari Banu Najjar juga dan dia dari kabilah Khazraj. Rumahnya kalau sekarang pintu 20. Itu dulu rumahnya. Sekarang ada tulisan pintu 20 kata namanya. Itu rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu dekat sekali sama Rasulullah. Karena Ummu Sulaim ketika datang Rasulullah SAW datang pengen ngasih sesuatu enggak ada apa-apa kecuali putranya itu hada Anas bin yakhdumuk ya Rasulullah ambil buat kemudian beliau menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama siapa nama suaminya? Yang di kisah masyhur di Sahih Muslim. Yang anaknya meninggal. Iya. Itulah pokoknya ya, kita merojak enggak iya. Tahu. Ya kadang-kadang langsung hilang seketika begitu. Iya. Karena melihat purnama-purnama ini luar biasa nih tiganya insyaallah. Ya jadi Ummu Sulaim mendekat sama Rasulullah SAW dan ngumpulin apa namanya? Keringat. Dari keringat Rasulullah SAW jadi parfum yang terbaik yang mereka miliki. Ada qasidah apa? Qomarun. Oh, wakaf Mustafa Kalwardini Adi. Allah, itu semua itu sebenarnya sih ada pengambilannya, dalilnya semua tuh. Ada. Ya, qasidah Qomarun ada. Kalau kita perhatikan, ada dulu malah ada niatan gitu. Setiap lafaz dari qasidah tersebut bisa kita syarahkan dan pengambilannya dari hadis-hadis Rasulullah atau dari kisah-kisah. Qomarun ada tadi hadisnya. Wakaful Mustafa Kalwardini Adi itu. Terus wa'atru haya bi idza masat ayadi. Allah. Subhanallah. Tadi di dalam Sahih Muslim itu yang Ummu Sulaim
radhiyallahu anhu, Rasulullah menginap di rumah Sayyidina Anas sambil minum. Di rumah putranya Ummu Sulaim. Rasulullah ketiduran kan berkeringat. Diambil diam-diam. Jadi Rasulullah pas tidur diambil diam-diam keringatnya pakai botol sama Ummu Sulaim. Rasulullah kebangun, "Mabiki ya Ummu Sulaim. Ngapain?" "Ini ya Rasulullah buat parfum. Karena gak ada parfum yang lebih baik dibandingkan keringatmu." Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang berbeda, kami biasa menggosok-gosokkan ini di kepala anak-anak kami sebagai bentuk keberkahan. Dan Rasulullah diam. Rasulullah gak ngelarang. Rasulullah ya gak. Rasulullah SAW memang membolehkan. Dari mafhum. Jadi gak ada berlebihan pada Rasulullah SAW. Kecuali menjadikan Rasulullah Tuhan. Itu aja berlebihan. Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, "La tutruni." Ya, orang-orang bilang jangan berlebihan. Memang kalau diartikan jangan berlebih-lebihan dalam memujiku. Tapi terkadang berhenti di situ aja jadinya masalah. Iya. Padahal ada terusannya, kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Nah, berarti kalau Rasulullah sudah memberikan satu kaidah, saya dijadikan Tuhan. Jangan berlebihan menjadikan saya sebagai Tuhan. Berarti mafhumnya kalau saya enggak dianggap Tuhan bebas, begitu harus begitu. Nah. Kalau orang mengatakan dirinya duduk berarti mafhumnya enggak berdiri, enggak berlari, enggak berjalan, enggak masalahnya kadang-kadang dipotong-potong. Dipotong-potong. Bahaya semua kalau dipotong. Nah. Kan dalam Al-Qur'an kalau la taqrabus shalah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Jangan salat. Nah. Padahal ada terusannya. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bas. Padahal enggak diteruskan. Iya. Sering itu. Itu jadi bahaya. Sampai Sayyidina Anas kalau enggak salah di dalam Imam Bukhari, Imam Muslim berwasiat kepada Sayyidina Utsman pas tidur di kain kafannya ditaruh keringat Rasulullah sama rambutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang berlebihan apa itu kalau pakai bahasa kita kan? Masya Allah. Sayyidina Anas memang dia banyak ngumpulin tuh karena memang tinggal di rumah Rasulullah. Beliau punya sapu tangannya Rasulullah. Beliau punya sapu tangannya Rasulullah. Satu waktu ada yang datang, "Tafadhal, syrabu." "Syrabu." Satu saat ada orang datang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik memanggil jariahnya. "Kesini wahai jariah." Kemudian diberikan sapu tangannya. Warnanya hitam agak kecoklat-coklatan gitu. Maksudnya artinya udah lecek banget, kotor begitu. Kemudian apa yang dilakukan? Di rumahnya itu ada kayu bakar, kemudian ditaruh di kayu bakar tersebut, dinyalakan api, kemudian diletakkan sapu tangan tersebut di tempat tersebut. Tamunya bingung, ini kenapa? Mau dibakar, mau dibuang. Ternyata setelah beberapa lama diambil lagi sama jariahnya, dalam keadaan bersih, putih. Kemudian diberikan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Tamunya bingung, ini kenapa? Kok bisa begini? Katanya ini sapu tangannya Rasulullah. Begitulah cara kami membersihkannya setelah menggunakannya. Sapu tangan yang pernah memegang Rasulullah SAW, api pun takut padanya. Jadi yang terbakar bukan yang sisa-sisa bersama Rasulullah, tapi sisa-sisa yang bersama beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan. Terima kasih banyak Gus Mahrus, Laura Hussein, Gus Azmi sudah datang ke Garut. Menyempatkan hadir, saya bangga, bahagia dan senang sekali. Dan memang sudah dari semenjak awal antum seperti keluarga, terus-terusan support saya di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Dan atas nama Nabawi TV juga berterima kasih kepada antum memberikan waktunya untuk bersama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.